نعمتك علينا. Muslimah nak baca bahasa Melayu pun boleh doa ni. Ya, makna dia, ya Allah, kekalkanlah ni'matmu kepada kami. Kekalkan. Kita tak nak Allah tarik ni'mat tu. Apatah lagi kalau Allah tarik dengan cara mengejut. Kan? Nanti Allah tarik cara mengejut kan? Ya, tak nak. Itu ada doa lain yang Nabi ajar. Nabi berlindung daripada ni'mat yang faj'ah ditarik mengejut. Ya, ada doa perlindungan dia. Yang ini kita minta, ya Allah, kekalkanlah ni'matmu kepada kami. Waltuf bina, waltuf bina, maknanya lemah lembutlah kepada kami. Fima qadartah, pada apa yang engkau takdirkan untuk kami. Maknanya janganlah bagi sesuatu takdir yang tak mampu kita nak hadapi. Ya, lemah lembutlah ya Allah. Kadang-kadang Allah takdir kita ni sakit, tapi janganlah sakit berat terus. Macam itulah, maknanya lemah lembut ya Allah adalah tempoh ya untuk kita nak memahami apa yang tersirat. Itu maksudnya waltuf bina. Waltuf bina fi ma qadarta. Minta Allah ya, ambil kira lah keadaan iman kita dan sebagainya. 7 kali ya, 7 kali. Yang kedua nampak panjang tapi senang nak hafal. Sebab ayat ni kebanyakan kita tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Apa sajalah yang Allah kehendaki. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut. Aku bertawakal kepada Allah yang hidup tidak mati-mati. Walhamdulillahil ladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada. Segala puji bagi Allah yang tak pernah mengambil sahabat ataupun anak. Walaysa lahu syarikun fil mulk. Tidak ada kerjasama dalam pentadbiran kerajaan Allah. Allah ni tunggal. Walam yakul lahu waliyyun minadh dhulli. Tidak ada kehinaan. Ya, sentiasa sempurna Allah ni. Wa kabbirhu takbira. Maka besarkanlah Allah dengan sebesar-besarnya. 7 kali. Kadang-kadang sekali pandang dia kata lah malih nak buat kan. Ya, malih nak buat kan, letih kan, nak baca. Tapi nak tanya Muslimat, kalau anak kita degil letih tak? Lagi letih. Ya, kalau suami kita teruk letih tak? Lagi letih.